ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya anda pada hal-hal yang telah dijamin dan teledornya anda, selagu-lagunya anda pada sesuatu yang dituntut, itu pertanda pupusnya cahaya batin dari diri anda. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqillah wa akmali khalqillah wa ashrafi khalqillah wa ajalli khalqillah wa a'zami khalqillahi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa innat taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi muhkam tanzilih wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah rahmatal abrar, sufi besar dari Mesir, pembangun Tariqah Syadziliyah ketiga, Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah, beliau menasihati kita di dalam kitab Al-Hikamnya. Kata beliau, ijtihaduka fima tuliba ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya anda pada hal-hal yang telah dijamin dan teledornya anda, selagu-lagunya anda pada sesuatu yang dituntut, itu pertanda pupusnya cahaya batin dari diri anda. Ma'asyiral muslimin,
Kita maklumi bersama bahwa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia tercipta dengan penuh kelemahan. Hidup kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Sementara keinginan kita begitu banyak. Maka manusia yang cerdas, manusia yang mengerti cara memprioritaskan dari berbagai keinginan yang ada untuk mengambil hal yang jauh lebih penting dari segala yang penting di jagat raya ini. Ibarat anak sekolah harus mengerti tujuan. Bila kemudian kita sekolah, lalu kemudian tidak mau belajar, yang ada hanyalah main-main semata, maka tidak akan diterima, karena bukan itu tujuannya. Demikian pula kita yang masih sekolah, masih belajar, lalu kemudian kita pengen bekerja, berhenti daripada belajarnya, alasan kita pengen cari duit untuk menghidupi kita, itu pun juga alasan yang tidak diterima oleh sang ayah. Kata ayah kita, urusan kamu makan urusan saya, tugasmu adalah belajar, belajar dan belajar, menyerap pengetahuan demi modal kamu hidup. Sehingga seorang anak yang sekolah, bila kemudian dia main-main, akan disalahkan. Orang yang masih sekolah, bila kemudian dia mengejar untuk mencari makan minum, pun juga tidak diterima, karena sudah ada yang menjaminnya. Demikian kita sebagai manusia, saudara. Umur kita terbatas. Kita tinggal di jagat raya ini terbatas. Pada akhirnya kita bakalan meninggal dunia. Maka kita harus mengerti selama kita hidup ini, mana yang diperintahkan, mana yang dijamin. Kita maklumi bersama urusan rezeki dijamin oleh Allah. Ayam saja yang tidak berpendidikan dan tidak punya akal, tidak punya kontrakan dan tidak punya kantor tempat bekerja, yang punya anak banyak, 8. Sementara lakinya, si boy, tidak mikirin anak-anaknya, bisa membesarkan anak-anaknya karena ada keyakinan rezeki itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah harus paham tentang itu. Ada hal-hal yang dituntut oleh Allah. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita harus mengerti tugas-tugas kita sebagai hamba dengan Allah. Tugas-tugas kita bagaimana kita bernegara. Tugas-tugas kita bagaimana dengan rumah tangga kita. Tugas-tugas kita bagaimana dengan anak-anak kita. Begitu seterusnya. Semuanya memiliki tugas yang dibebankan kepadanya sebagai hamba yang mukallaf. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalak. Anda sungguh-sungguh
mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Namun watak siruka, Anda sembrono, masa bodoh, teledor terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilun ala intimasil basirati minka, itu pertanda cahaya mata batinnya sudah mulai redup, kurang pandai bagaimana menata keinginan dengan kemampuan yang ada. Bila kita memiliki duit sedikit, keinginan kita banyak, apa yang harus kita prioritaskan? Bila kita memiliki umur yang pendek, waktu tinggal di dunia yang sebentar, sementara keinginan kita begitu banyak, maka orang yang cerdas, yang cahaya batinnya bersinar, akan memprioritaskan hal-hal yang lebih urgent. Kita harus pandai bagaimana supaya kita sukses bukan saja di dunia, tapi harus sukses juga di akhirat. Mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dijamin oleh Allah, kita harus faham. Allah pikirkan kita, tugas kita berikhtiar dari kemampuan yang ada. Jangan sampai kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak diperintahkan. Jangan sampai kita tidak mati-matian mengejar sesuatu yang di sana ada perintah. Karena itu, wahai kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia, kita harus bersungguh-sungguh pada yang diperintahkan. Dan kita boleh bersantai-santai ria pada sesuatu yang dijamin. Maka bila ada orang otaknya adalah kekuasaan, maka yang dipikirkan hanya itu. Bila ada orang otaknya hanya harta, maka tentu yang prioritas di mata dia adalah harta, meski kesehatan ditelantarkan sama dia. Bila ada orang otaknya adalah kesehatan, maka uang akan dikorbankan demi kesehatan. Begitulah semua orang. Karena itu, mana yang harus kita prioritaskan dari umur kita yang tersisa ini? Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi akhirat yang tidak ada jaminan bagi kita keselamatan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita di alam kubur yang bakal sendirian, istri dan anak kita tidak ada, harta yang kita mati-matian kita kejar pun juga enggak kita bawa? Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengerti skala prioritas, mana yang harus dikerjakan dari umur yang tersisa, umur yang terbatas, mana yang harus kita kerjakan daripada uang yang kita miliki yang sedikit. Apa yang harus kita beli, apa yang harus kita ambil dari uang yang sedikit? Demikian dengan umur kita yang sedikit ini, mana yang harus kita prioritaskan? Jangan sampai hal yang diperintahkan oleh Allah lalu kita telantarkan, lalu hal yang kurang diperintahkan bahkan dijamin oleh Allah, malah kita pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bila itu yang ada, maka satu indikator cahaya mata batin kita pupus adanya. Maka orang yang cahaya batinnya bersinar adalah orang yang mengerti menggunakan umur yang terbatas untuk hal-hal yang prioritas daripada segala keinginan yang begitu banyak yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umur yang tersisa ini memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengerjakan yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita betul-betul hidup makin terarah, umur kita makin terukur, hidup kita makin bahagia, dunia dan akhirat kita, sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan
husnul khatimah. Husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار مقلب القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا بحق ربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar makhtalafal laylu wan nahar amma ba'du faya ibadallah ittaqullah fima amar wa tahiru nufusakum wa qulubakum wa jawarihakum minadzunubi wal asami wal auzat wa aksiru fi hadzal yaumil mubarak minas salati ala nabiyyikumul mukhtar qala Allahu azza wa jalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif wa azim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi warda allahumma anil arba'atil khulafa'ir rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qurabati ajma'in min al ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma altuh bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aftah ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma kshif an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya mufarrija karbil makrubin, farrij anna humumana wa ghumumana bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa atba'i sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ahyina ala mahabbati sayyidina Muhammad wa amitna ya mumit ala mahabbati sayyidina Muhammad wa akhshurna ghadan ya hashir ma'a zumratil muhibbin li sayyidina Muhammad warzuqna كمال المتابعة لسيدنا محمد ظاهرا وباطنا وعبادة وطاعة وقولا وفعلا وعملا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum mas'alu min fadli yu'tikum wa ladzikrul akbar aqimish shalah.